Sonora FM. Masalah terpotong tumpang karena pada hari ini kita bersama dengan acara anniversary. Baik, sekali kami coba. Kegiatan anniversary ke-10. Ini anniversary PKH Kota Palembang ke-10 tahun. Oke, Mas Daryono sebagai koordinator PKH Kota Palembang. Ya. Mas, bagaimana Mas Daryono melihat peran PKH kepada pengembangan masyarakat Kota Palembang ini? Iya, alhamdulillah kita masih berusia ke-10 tahun. Alhamdulillah PKH mempunyai peranan dalam hal menurunkan angka kemiskinan. Dengan adanya program bantuan PKH, sedikit demi sedikit angka kemiskinan di Kota Palembang bisa menurun dan kita bisa membantu keluarga yang kurang mampu melalui bantuan PKH. Bantuan PKH ini adalah bantuan dari Kementerian Sosial yang ditujukan kepada yaitu keluarga miskin yang mempunyai anak balita, anak SD, SMP, SMA, kesejahteraan sosial, dan lansia. Nah, ada berapa peserta yang menerima manfaat PKH ini? Saat ini untuk Kota Palembang yang menerima PKH yaitu berjumlah 52.000 yang tersebar di 18 kecamatan. Nah, ada kriteria-kriteria untuk masyarakat penerima manfaat? Untuk kriteria-kriteria yang menerima PKH, yang pasti dia adalah penerima PKH itu yang terdata kemiskinannya di data DTKS. Kedua, dia mempunyai komponen karena PKH adalah bantuan bersyarat, artinya walaupun dia miskin, ketika dia tidak memiliki kriteria, misalnya anak balita, ibu hamil, anak SD, SMP, SMA, dan juga lansia di atas 70 tahun dan disabilitas berat, artinya mereka di luar itu nggak bisa mendapatkan PKH walaupun mereka terdata sebagai data miskin, karena PKH adalah bantuan bersyarat. Ini katanya dapat double ganda itu bantuan gimana? Prakerja dapat ini? Kalau untuk penerima PKH, dia harus menerima komplementer. Artinya bukan hanya penerima PKH, bantuan PKH saja, tetapi dia juga mendapatkan bantuan sembako, bantuan BSB juga. Jadi tidak hanya bantuan PKH yang didapatkan oleh penerima PKH. Ini kelanjutannya akan berlanjut apa gimana, Mas? Program PKH adalah program nasional yang insya Allah ini terus berlanjut. Itu bentuk bantuannya tunai apa bentuk sembako? Kalau untuk bantuan PKH itu tunai berupa uang dan uangnya itu bervariasi tergantung jumlah anak yang dimiliki oleh penerima manfaat. Sebelah kanan yang berbicara, sebelah kanan yang baju biru, yang diisi.